Assalamualaikum semua. Pada hari ini saya sebagai Shimazu nak serang satu kesel milik Kikawa. Okay, mereka dibantu oleh reinforcement. Tak ingatlah reinforcement sama ada Chosokabe rasanya. Chosokabe ataupun Kikawa juga. Saya tak ada masalah untuk menghadapi dia orang ni sebab kat kesel ni tak ramai tau. Dalam dua kot unit. Dua unit, yes. Level tak perlu bawa ramai ni. Cuma je sebab ada reinforcement nampak ni. Kita tengok apa yang jadi. Jadi reinforcement diorang ramai. Main saya dekat sini. Tak ada main pun, saya bagi yang pada dua dua squad saya. Dan tiba-tiba tahu-tahu ayah sikit kawah. Diorang datang dari situ ramai-ramai. Dan dari belakang. Dan kita tahu serangan dari belakang amatlah lethal. Berikan kesan yang memang besar dan sebenarnya kata sakit lah. Waktu tu bila saya perasan, wah, lajulah saya nak cuba larikan ke sana. Dan tapi bila fikir balik, kan, saya larikan dulu. Tapi bila fikir balik, saya cuba cubalah untuk menghadapi mereka. Saya cuba untuk menghadapi mereka juga. Kan, dia kan ada dalam katana samurai ni. Jadi kebanyakan tetua mereka ada ialah yari samurai. Yari dan juga Bo Ashigaru. Saya susun tentera saya kat sini, squad saya. Dan saya ambil satu unit daripada ni. Tak silap saya Yari kot. Saya hantar ke sana. Saya susun. Bila ni nak gunakan satu orang ni je melawan dengan ramai macam ni, saya fikir macam saya target untuk mengurangkan sajalah kan tentera mereka yang ada. Tak sangka pula ada kemampuan yang ada achievement lebih yang saya dapat buat. Apa achievement lebih tu? Tengoklah kan. Baik, jadi saya ada ni advantage saya. Saya ada senapang. Sebab dalam kempen ni saya guna agama Kristian. Dan bila guna agama Kristian, kita ada senapang. Agak tak adil tapi ya, itulah dunia. Saya susun 4 unit Shigaru, Mashalok saya ni. Dan saya jadikan satu unit apa, Yari untuk bait diorang ke depan. Saya ke depankan dulu. Sebab diorang susun nampak ni, Bo Shigaru mereka ni susun kat sini. Saya gerakkan ke depan bait supaya diorang serang. Kebalakangkan balik. Ke depan balik. Kebalakang balik. Kita masuk dalam perangkap. Tembak lagi, tembak lagi. Hidden units, my lord. Treacherously meant to ambush us. Lu mereka pun engage kat sana. Our general is in grave danger, my lord. Dan saya silap sikit kat sini bila saya gerakkan jenis ke depan, bahaya. Tapi tetapi kita ada lagi satu jenis. Saya flank diorang, kepung diorang dengan tentera kat sini. Dan tak sangka sebenarnya saya punya tentera semua moral ni masih. Mungkin kesilapan diorang ialah buat ni kalau diorang kat depan tadi. Nampak? Dan itulah saya dengan separuh daripada unit tentera saya dapat hancurkan satu batalion, satu batalion besar milik Kikawa.
Dan selebihnya saya hanya susun saya punya tentera balik dan mulakan saya punya tentera-tentera lain ni untuk serang yang ni. Sebenarnya saya boleh throw attack je, tapi ialah nak try sikit kuasa dan power tu. Kita lajukan. Lepas saya terus gerakkan semua. Moral mereka memang dah hancur teruk lah nampak. Dah merah lah. Sebab tentera mereka yang lain tadi semua dah hancur. Semua dah lari. Nampak saya lambat sikit lah kat sini. Sempat lagi susun-susun dulu. Allahuakbar. Maaf lagi. Okay. Saya gerakkan mereka. Kepung dulu. Kurangkan semana yang boleh tentera-tentera mereka. Kalau dia tertanya-tanya apa dia ni buat kat sini, yang ni sebenarnya cannon. Cuma sebab dia punya line of sight dihadang, so dia tak dapat nak tembak. Silap saya letak kat situ. Bayangkan kamu tinggal satu, kedua unit nak lawan dengan puluh-puluh unit. Tak ada puluh pun. Belas kot unit. Tu yang moral mereka jatuh. Saya hancurkan orang punya gate. Masukkan tentera-tentera saya. Bermula dengan Yari Ashigaru sebagai umpan. Yari Ashigaru ni dia kuat melawan kalau guna Yari Wall dia orang. Tentera saya pun masuk jerang. Ramai-ramai bantai dia seorang. Yeah. Ni dia sikit. Habis. Sekian, terima kasih.